Wow. Creative, smart, and fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, kita kembali akan melakukan percobaan sederhana. Apa aja bahannya? Nah, itu dia. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan percobaan dengan susu. Ini susu asli. Susu asli dong. Ini susu full cream ya. Full cream namanya, susu full cream. Kita bisa beli misalnya merek Ultramilk atau merek yang lainnya boleh. Ini susu apa? Ini susu Ultramilk yang warna biru itu loh. Nah, jadi banyak ini piring. Ini susu full cream. Sabun. Terus ini cairan pencuci piring, pewarna, dan ini kapas atau bisa juga dengan cotton bud. Dan ini spet. Nah, bagaimana caranya? Kita tuangkan dulu susu ke dalam piring. Ayo, hati-hati ya. Seberapa? Coba dulu. Wow. Enggak apa-apa. Enggak, ininya enggak ke sini mangkuknya biar enggak tumpah. Nah, mangkuknya gini ya. Enggak semuanya. Udah, coba-coba dia dulu. Dah. Oke. Terus? Oke, setelah itu kita ambil warna dengan spet, dititikkan ke sini. Jadi disebarkan. Hati-hati ya. Memberi warnanya itu kita sebarkan begini. Nah. Biar aku. Itu tetes-tetes. Terus nanti akan jadi apa? Nah, coba kita lihat nanti. Nah, sekarang warna yang lainnya kita cuci dulu ya biar nggak bercampur. Tek tek. Serah. Tek. Ah, pinter. Tek. Ah. Sini juga. Ambil lagi. Terlalu sedikit, ambil lagi warnanya. Ah, gitu. Ya, ya. Sini yang belum. Ya. 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 Ya, kita sebarkan. Oke. Yuk, Ima lagi. Terus dia akan menjadi apa? Coba kita lihat. Udah dikasih susu tuh tadi. Nah, campur ya. Pelan-pelan mengerjakannya ya. Pinggir. Iya. Tibalah saatnya. Nah, ini kita. Ini cairan pencuci piring. Nah, ya, ya dibiarkan dulu ya. Nah, taruh dulu sayang. Nah, nah sekarang kita masukkan. Ya, taruh kapasnya di tengah sini. Yuk, biarin, lepasin. Jadi apa? Oh. Enggak ada berubah jadi apa-apa. Ya, ternyata tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Mungkin karena kurang tekanannya ya, kalau hanya kapas. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan cotton bud ya. Nih, kita kasih ke cairan pencuci piring. Kita masukkan ya. Bismillah. Wow, ini itu warnanya menarik. Yeay, kita berhasil. Yeay, kenapa bisa? Kenapa bisa ya? Nah, nanti kita lihat penjelasannya ya, kenapa ini bisa terjadi. Mengapa pewarna cair terlihat menari di dalam larutan susu? Ternyata, hal ini terjadi karena molekul lemak pada susu akan saling menekuk, berbelok, dan berputar ke segala arah saat ada sabun yang masuk ke susu. Hal inilah yang kemudian membuat pewarna yang diteteskan pada susu terlihat menari. Sabun cuci piring mempunyai sifat yang bisa melemahkan ikatan kimia yang menahan lemak dan protein yang larut pada susu. Nah, jadi memang sebaiknya memakai cotton bud. Kalau ya, memakai kapas. Tadi tidak mau ya. Coba. Ya, ini percobaan yang sangat menarik dan seru untuk dilakukan ya, teman-teman. Silahkan mencobanya di rumah ya. Ah, Rum juga mau mencoba. Iya, si kecil ini juga mau mencobanya. Yeay, kamu juga mau mencobanya. Dia mengaduk-ngaduknya. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Creative, smart, and fun.